wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, segala puji bagimu. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan, yang wajahnya bak rembulan menerangi bumi ini. Semua orang yang mengenal beliau dengan benar akan cinta. Tapi sayangnya ada orang-orang yang mengaku pengikut beliau, ternyata dia tidak meniti dan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk bukti cinta yang seharusnya dia buktikan. Amma ba'd. Ahibati fillah, pada malam hari ini kembali kita mengaji, walaupun cukup larut di Indonesia tadi, tapi di belahan negeri yang lainnya mungkin mereka sedang pagi hari. Di Amerika mungkin mereka masih jam 9 pagi mungkin, atau jam 10 pagi. Di Medina mereka masih jam 5. Di Oman mereka baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Di Tunis entah jam berapa di sana. Tapi alhamdulillah, yang mengumpulkan kita bersama di tempat ini adalah satu tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Tema yang akan kita angkat sebelum kita membahas pembahasan tentang kitab nantinya, harapan kita punya kajian yang berkesinambungan, yang berseri, sehingga ilmu kita tuh seperti bata yang ditumpuk, mulai dari pondasi, naik ke atas, ada jendelanya, kemudian naik lagi ke atas, nanti sampai ke atap, sehingga ilmu itu jadi indah dan kita mengamalkannya dalam kehidupan ini, apalagi sebagai orang tua yang menjadi panutan buat anak-anaknya. Kita akan mempelajari tentang beradab dulu sebelum berilmu. Pembahasan sebelumnya tentang keutamaan ilmu, kita udah selesai itu, kita udah paham. Tapi ternyata orang yang mau belajar ilmu ini harus belajar adab. Wajib tuh. Nah, apa sih yang disebut dengan adab? Adab ini bahasa Arab yang mungkin dalam bahasa Indonesia udah dipakai ya. Di Indonesia disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa yang dimaksud dengan adab? Al-adab, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, adalah al-akhdu bimakarimil akhlaq. Adalah berusaha mengambil akhlak-akhlak yang mulia. Karena akhlak itu ada akhlak buruk, ada akhlak mulia. Adapun adab adalah bagaimana seorang berusaha untuk meraih akhlak-akhlak yang mulia. Ada sedikit perbedaan antara adab dengan akhlak. Akhlak itu adalah sifat yang tertanam di dalam hati. Adapun adab lebih kepada etika yang tampak dalam muamalah kita, yang tampak wujudnya di diri kita, di tubuh kita, di sikap kita. Dan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaihi ketika menjelaskan tentang adab, beliau berkata di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seorang itu adalah tanda kebahagiaan seseorang, tanda kesuksesan seseorang di adabnya. Wa qillatu adabihi unwan syaqawatihi wa bawarihi. Sedikitnya adab dia itu adalah tanda kesengsaraan dia, kemelaratan hidupnya, kehancurannya. Subhanallah. Beliau mengatakan, famastujliba khairud dunya wal akhirah bimithli adab. Kebaikan dunia dan akhirat itu tidak
bisa diraih seperti diraihnya dengan adab. Walastujliba hirmanuha bimitsli qillatil adab. Sebaliknya, orang-orang itu bisa kehilangan kebaikan dunia akhirat gara-gara adab. Gara-gara kurang beradab dia. Dan ini menunjukkan keutamaan adab dalam menuntut ilmu dan dalam kehidupan seorang muslim secara umum. Tidak dalam menuntut ilmu aja, tapi dalam bergaul. Ada adab makan, ada adab duduk, ada adab tidur, ada adab bertatap muka dengan saudaramu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atsqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat di timbangan itu adalah akhlak yang mulia. Dan Nabi alaihi salatu wasallam Allah ciptakan sebagai sebuah kitab, kitab akhlak dan adab. Allah mengatakan, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Engkau sesungguhnya berada di atas akhlak yang agung. Berada di atasnya, beliau pegang tuh dengan ubun-ubun akhlak itu. Kayak apa tuh akhlak Nabi alaihi salatu wasallam? Quran. Quran yang tertulis di atas lembaran-lembaran itu, itu berada dalam wujud sosok manusia yang berjalan di muka bumi ini, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam, dia menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya itu Quran. Sufyan ibn Uyainah, dia mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Fa alaihi tu'radul asya'. Ala khuluqihi wa siratihi wa hadihi. Fa ma wafaqaha fa huwal haqq wa ma khalafaha fa huwal batil." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah timbangan terbesar. Segala sesuatu itu ditimbang di situ. Diukur tuh untuk mengukur kebaikan sesuatu, gimana caranya? Ditimbang sama Nabi alaihi salatu wasallam kepada akhlak beliau, kepada perjalanan hidup beliau, kepada petunjuk yang beliau ajarkan yang sepakat, maka itu benar. Yang tidak sepakat itulah kebatilan. Gampang nih kita. Kita sejatinya kalau membaca perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wasallam, kita akan memiliki gambaran nyata. Karena beliau manusia yang tercipta dari tanah, sama seperti kita. Sehingga untuk mencontoh itu lebih mudah daripada untuk membaca teori lalu kita mempraktekannya. Kadangkala sekarang masya Allah orang tuh kalau diajarin tutorial sesuatu ya, masak tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Udah dengar nih. Setelah itu suruh praktek kadang-kadang susah. Tapi kalau dia disuruh ngeliat nih, kau lihat nih kayak gini motongnya. Motong ikan tuh kayak gini. Terus kau potongin, terus kau goreng. Dengan dia melihat, selesai udah. Gak perlu teori. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mewasiatkan di dalam banyak ayat Al-Quran tentang bagaimana seharusnya kita beradab. Di surah An-Nisa ayat 86, Allah mengatakan ini tentang adab nih ya. Adab umum nih, kita ntar lagi bicara adab tentang bagaimana menuntut ilmu. Allah mengatakan di surah An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Apabila kalian dikasih ucapan selamat, maka balaslah ucapan itu dengan yang lebih baik, atau kalau enggak sama. Ini adab nih.
Kalau kau tidak bisa lebih baik, jadi paling tidak sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan kalau bisa, kau jawab dengan yang lebih baik dengan mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah itu maha menghisab segala sesuatu. Maha mengetahui, mencatatnya segala sesuatu. Itu adab. Di surah Al-Furqan ayat 63. Allah berbicara tentang adab. Panjang kali itu tentang adab orang-orang yang menjadi atau yang dikasih stempel sama Allah ibadur rahman. Hamba-hambanya Allah yang maha pengasih. Kita tahu sebaik-baiknya nama itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Allah sebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu bicara tentang adab. Kayak apa tuh jalannya orang-orang? Jalannya orang yang mendapatkan predikat ibadur rahman tuh beda sama orang lain. Apalagi kalau dia menuntut ilmu. Dia berjalan perlahan, ya enggak? Penuh dengan kewibawaan. Tidak ada kesombongan. Tidak meremehkan orang lain. Dan kalau ada orang-orang bodoh yang menyapa mereka dengan ucapan-ucapan yang penuh kebodohan, mereka tidak membalasnya dengan ucapan yang buruk. Tapi mereka mengatakan salaman. Ucapan yang membuat diri mereka selamat dan yang menyelamatkan orang lain. Subhanallah. Hibati fillah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang Allah sebutkan tentang adab. Di surat Al-Hujurat ayat 12 tuh. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadhan. Wahai orang-orang yang beriman, hindari kebanyakan berprasangka. Tuh, prasangka ini akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau di hati kita sudah ada kebencian sama tuh orang. Biji sawi bisa menjadi bukit. Yang sebesar tangan bisa menjadi gunung yang menjulang tinggi. Karena kita ada kebencian. Allah katakan ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hindari itu. Bahkan kita disuruh husnudh-dhon. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Prasangka yang terlontar di kata-kata. Jadi dosa kau nantinya. Wala tajassasu. Dan kau jangan memata-matai. Awalnya suudzon. Yang kedua mulai cross check, cari tahu, kirim orang ke sana ke sini untuk mencari kesalahan tuh orang. Dengan dalih untuk mencari kebenaran umumnya. Awalnya kau udah suudzon kau. Lalu kau mengatakan cross check padahal kau mata-matain kadang-kala. Dicari-cari kesalahannya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Setelah mata-matain, cari-cari kesalahannya, dapat cerita kepada orang. Ghibah jadinya. Enggak seperti itu seorang mukmin. Ahibati fillah. Dan kalau kita lihat bagaimana as-salafus saleh. Sebelumnya Nabi SAW berbicara tentang akhlak. Bagaimana beliau mengatakan, inna sahiba husnul khuluq la yablughu bihi darajata sahibi shaum wa shalah. Orang itu yang punya akhlak mulia itu bisa setara kedudukannya dengan orang yang rajin salat dan rajin puasa. Ini bicara salat wajib ya, orang ini salat wajib, yang ini salat wajib, salat sunnah, masyaallah. Yang orang ini enggak salat sunnah. Puasa cuma yang wajib, enggak puasa sunnah. Tapi dengan akhlak dia yang mulia, dia bisa setara dengan orang yang tadi, yang rajin ibadahnya. Jadi kalau kita lihat bagaimana as-salafus saleh nih,
berbicara tentang pentingnya beradab sebelum menuntut ilmu. Sufyan Ats-Tsauri, seorang alim ulama yang sampai saat ini terus, orang kalau baca Sahih Al-Bukhari, dia akan dapat tuh haddatsana Sufyan. Sufyan telah mengajarkan kepada kami, kata dia. Sufyan mengatakan, kana rajulu idza arada an yaktuba al-hadis ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Dulu tuh orang kalau mau mencatat hadis, mau belajar ilmu hadis, apa yang dia lakukan? Dia akan belajar adab dan akan rajin ibadah, ta'adab wa ta'abbad. Berapa lama? Bi 20 sana qabla dhalika. 20 tahun, jemaah. Maka di sini wajar kalau kita melihat para penuntut ilmu kemudian enggak beradab. Kok wajar, Ustaz? Iya. Dia baru aja belajar ilmu. Adabnya enggak pernah belajar. Padahal kata Sufyan, sebelum menuntut ilmu tuh orang belajar adab dulu 20 tahun. Sehingga ketika dapat ilmu dia enggak sombong. Dia tidak meremehkan orang lain karena dia udah belajar adab. Kadangkala orang belajar ilmu dulu adabnya enggak ada. Sama orang tua kasar, sama teman kadangkala ya meremehkan, merasa paling pinter. Karena apa? Karena dia belajar ilmu sebelum belajar adab. Abdullah bin Mubarak mengatakan, qala li Mahlad ibn al-Husain. Mahlad ibn al-Husain berkata kepada aku, nahnu ila kathirin minal adab ahwaj minna ila kathirin minal hadith. Nih, kepada orang-orang yang hafalan hadisnya banyak, yang suka datengin kajian, hadir di shof pertama, gak pernah ketinggalan kajian. Kata Makhlad ibn al-Husain, kita nih kepada banyaknya adab lebih butuh daripada kepada banyaknya hadis. Karena memang ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan. Dan Abdullah bin Mubarak mengatakan, idza wusifa li rajulun lahu ilmul awwalin wal akhirin la ata'assafu ala fauti liqa'ih. Wa idza sami'tu rajulan lahu adabun nafs atamanna liqa'ahu wa ata'assafu ala fautihi. Kalau disebutkan kepadaku ada seorang yang punya ilmu, ilmu terdahulu dan ilmu yang akan datang, orang ini alim banget sudah, aku tidak akan menyesal ketika tidak bisa berjumpa dengan dia. Tapi kalau aku ketemu sama seorang yang memiliki adab yang mulia, aku berharap berjumpa dengan orang itu. Dan aku akan menyesal kalau gak bisa berjumpa dengan. Subhanallah. Itu ulama-ulama salaf. Dan kau kalau membaca bagaimana adab Abdullah bin Mubarak, Allahu Akbar. Disebutkan al-alim al-amil bi'ilmihi. Seorang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Muhammad ibn Sirin, dia berkata ketika mensifati kondisi para tabi'in, dia hidup di masa tabi'in, bagaimana dia melihat para tabi'in? Kata Ibn Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka dulu belajar adab tuh sebagaimana belajar ilmu. Artinya dipelajarin adab itu. Akhlak tuh dipelajarin. Ilmu tuh dihafal, adab juga dihafal. Seperti itu. Qala Malik bin Anas. Malik bin Anas imamu daril hijrah. Dia berkata kepada seorang pemuda dari kalangan Quraisy. Kayaknya pemuda ini sedang mau menuntut ilmu. Kepada Imam Malik atau kepada alim ulama yang lainnya. Apa kata Imam Malik? Ya ibn akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Wahai anak saudaraku,
Belajarlah engkau adab sebelum kau belajar ilmu. Jadi tema kita tuh beradab dulu sebelum berilmu, itu sesuai dengan ucapan Imam Malik. Tentunya bagaimana mau belajar adab kalau kita gak punya ilmu. Tapi kita belajar ilmu adab nih. Selain ilmu adab itu di kitab, ilmu adab itu didapat di lembaran-lembaran kehidupan ini. Dilihat orang yang berilmu, kemudian diamalkan adabnya. Dan Imam Malik juga pernah berkata, haqqun ala man talabal ilm an yakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyatun wa an yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Beliau mengatakan wajib tuh atas para penuntut ilmu untuk memiliki waqar, kewibawaan. Ada sakinah, ketenteraman di dirinya, khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Dan dia harus mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelumnya. Imam Malik juga pernah berkata, kana Ibnu Sirin. Dulu tuh Ibnu Sirin tuh yang tadi mengatakan, apa kata Ibnu Sirin? Beliau mengatakan dulu para tabi'in itu belajar adab sebagian belajar ilmu. Imam Malik bercerita tentang Ibnu Sirin. Kana Ibnu Sirin qad marid wa takhallafa 'anil hajj. Enggak bisa berangkat haji karena Ibnu Sirin sakit. Fa kana ya'muru man yahuj an yanzur ila hadyil Qasim bin Muhammad wa labusihi wa nahiyatihi fayuballighunahu dhalika fayaqtadi bil Qasim. Al-Qasim bin Muhammad. Nusirin tuh nyuruh orang, ngirim orang yang berangkat haji untuk melihat kepada Qasim bin Muhammad, kepada pakaiannya, kepada gayanya, kepada kepribadiannya. Kemudian dia minta nanti kalau pulang kau kasih tahu aku. Aku ingin mencontoh dia. Subhanallah jemaah. Tuh kayak gitu tuh. Orang tuh Ibnu Sirin bukan ngutus orang untuk mendengarkan ucapan Al-Qasim bin Muhammad. Bukan. Tapi meminta orang untuk memandang, melihat, memperhatikan dan mencermati. Apa adab dan akhlaknya? Ibnu Wahab, salah seorang muridnya Imam Malik yang terkenal, dia mengatakan, "Ma naqalna min adabi Malik akthar mimma ta'allamna min ilmi." Yang kita nukil dari adabnya Imam Malik, dari akhlaknya Imam Malik, itu lebih banyak daripada ilmu yang kita pelajarin dari Imam Malik. Ismail ibn Ulayya bercerita, kana yajtami' fi majlisi Ahmad nahwa khamsati alafin aw yazidun. Nahwa khamsumiyah. Itu yang duduk di majlisnya Imam Ahmad di Baghdad, yang belajar Imam Ahmad, gak kebayang jemaah. Kajiannya Imam Ahmad itu dihadirin oleh 5.000 lebih orang. Atau 5.500. Aw yazidun, aw lebih dari 5.000. Nahu khumsumia terlalu disebutkan sekitar 500 orang itu yaktubun. Mereka bawa pena dan buku, mereka tulis. Wal baqun yata'allamuna minhu husnul adab was-samat. Yang sisanya, yang 4.500 lebih, sisanya itu ngapain? Enggak bawa buku mereka. Enggak bawa pena, mereka belajar adab dan etika dari Imam Malik. Jadi para jemaah rahimakumullah, maka saatnya nih kita untuk belajar adab. Taib, apa adab yang perlu dipelajarin oleh seorang penuntut ilmu? Banyak kali. Yang pertama adalah masalah niat. Kita udah pernah bahas tuh. Hendaklah seorang yang menuntut ilmu itu meniatkannya
lillahi ta'ala. Ikhlas. Jadi datang ke majelis ilmu kayak sekarang nih. Ini kita dalam rangka beribadah. Kita udah bahas bahwasanya menuntut ilmu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah itu butuh niat, begitu pula menuntut ilmu. Berkaitan dengan ibadah, Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka itu tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah, tidak sembarangan ibadah, tapi mukhlishin, ikhlas untuk Allah. Bukan dengan tujuan supaya disebut orang yang alim, orang yang pintar, orang penuntut ilmu, enggak. Karena ingat, keraknya api neraka, koreknya api neraka adalah penuntut ilmu, orang yang alim. Di antara bentuk ikhlas seorang menuntut ilmu, dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Yang kedua, agar dia bisa beribadah di atas basirah, di atas ilmu, tidak sembarangan beribadah. Yang ketiga, dia mendekatkan diri dengan menuntut ilmu itu kepada Allah, karena menuntut ilmu adalah jihad. Yang keempat, dia beribadah dengan menuntut ilmu, karena mengkaji ilmu adalah ibadah. Yang kelima, agar bertambah rasa takut dia, karena Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kemudian niat agar derajatnya naik. Orang sekarang nih naik derajatnya kalau ijazahnya berubah. SMA jadi S1 derajatnya naik, gajinya naik. Dari S1 ke S2 gajinya naik. Bahkan kedudukannya bisa naik. Dari S2 ke S3 bisa naik. Dan ini penyebab kenapa banyak, tidak sedikit di negeri kita, orang-orang mendapatkan gelar doktor tanpa menuntut ilmu. Karena sekedar untuk naik derajatnya. Dia beli itu, ijazah itu. Sedangkan kita belajar ilmu ini agar derajat kita naik. Di mana? Di sisi Allah. Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di surat Al-Mujadilah ayat 11. Maka jangan sampai kita, ini adab yang pertama masalah niat, jangan sampai niatnya itu untuk mencari dunia. Dan ini sangat sangat mengkhawatirkan sekali jamaah. Kalau kau belajar ilmu umum untuk cari dunia, memang jalannya. Umpamanya aku belajar geologi supaya bisa kerja, aku belajar di perminyakan supaya dapat kerjaan, aku belajar di berbagai institut yang memang umum, akuntansi atau apa, memang untuk cari dunia, tafadhol. Karena memang ilmu itu untuk cari dunia. Tapi ilmu agama untuk cari dunia, neraka tempatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu itu seharusnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia tidak mengkajinya kecuali untuk mendapatkan sepotong dari dunia. Lam yajid arfal jannah. Maka dia tidak akan mencium aroma surga. Tidak akan mencium. Maka tidak main-main jemaah. Cuma kita sedih. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan informasi. Membaca. Di koran tuh, di Kendari, tentang 200 guru agama yang 127 gak bisa ngaji. 127 gak bisa ngaji. Berarti dia belajar agama buat apa? Untuk kerjaan. Untuk dapat gaji.
Kalau kau belajar agama memang untuk mendekatkan diri kepada Allah, kau tahu ilmu yang pertama dituntut adalah Al-Quranul Karim. Dan gak pantas guru agama gak bisa ngaji. Allahu Akbar. Tapi karena memang tadi belajar agama untuk cari gaji, ya pantas-pantas aja gak bisa ngaji. Dan ini menyedihkan banget, jemaah. Menyedihkan banget. Tadi karena mereka belajar tanpa adab. Jadi seharusnya orang-orang yang kuliah di fakultas agama, afwan, Anda bicara fakultas agama, karena kalau umum memang untuk cari dunia. Dan gak apa-apa. Tapi kalau agama, lam yajid arfal jannah, gak akan mencium bau surga. Karena ilmumu itu untuk masuk surga. Tapi kau cari gaji cuma. Maka ini adab yang pertama penting sekali. Sehingga tadi yang Ana ingin sampaikan, bagaimana kuliah-kuliah agama. Ketika anak-anak itu ospek, yang pertama harus ditanamkan kepada mereka adalah adab. Kenapa kau datang ke sini? Mungkin sebagian datang karena kuliah lain sudah tutup. Udah tidak diterima di kampus lain. Akhirnya memilih agama sebagai batu loncatan untuk cari dunia. Kasihan kau. Dunia yang gak dapat begitu banyak. Kecuali kau korupsi mungkin. Akhirat gak ada jaminan udah. Karena kau memang mencarinya bukan buat akhirat. Mau nyium bau surga? Gak bakalan. Maka perlu memperbaiki niat ini. Ini adab yang pertama. Yang kedua adalah perlu melakukan perjalanan menuntut ilmu. Artinya seorang dalam menuntut ilmu itu adabnya itu memang harus mendatangi majelis ilmu. Al-ilmu yu'ta ilaih. Ilmu itu didatengin. Maka kalau kita lihat sampai saat ini Masya Allah. Anak dari Medan belajar di Jawa. Dari Indonesia belajar ke Madinah. Dari Indonesia belajar ke Mesir. Dari Indonesia belajar ke Sudan. Belajar ke Yaman, belajar ke mana. Memang seperti itu adab penuntut ilmu. Karena terkadang kalau kau tetap di kampungmu, susah mau belajar ilmu. Ini kita belajar memang anak-anak yang khusus mau menuntut ilmu. Jangan itu teman-teman yang dari Padang aja atau yang dari luar pulau. Untuk cari dunia, mereka tuh merantau. Merantau mereka tinggalkan negerinya. Apakah kalau untuk mencari dunia kau merantau, cari agama kau tidak merantau? Kau merantau juga. Cari ilmu. Jangan malas datang ke masjid. Kita sekarang alhamdulillah kajian bisa online ya. Artinya ini kemudahan. Tapi bukan berarti kemudian kita gak datang ke masjid. Kita gak datang ke tempat ustaz kita. Capek macam-macam. Memang harus capek nuntut ilmu. Dan disitulah langkah-langkahmu yang kau jalankan dari rumahmu. Itu ada derajat yang diangkat dengannya. Bagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perjalanan 1 bulan hanya untuk 1 hadis. Disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, balagani hadithun an rajulin sami'ahu min Rasulillah s.a.w. Aku mendapatkan informasi tentang sebuah hadith dari seorang yang mendengarnya langsung dari Rasul s.a.w. Fashtaraitu ba'iran, kata Jabir, aku beli seekor onta yang untuk dikendarai. Thumma syadattu alaihi rahli, lalu aku ikat perbekalanku di atas onta itu. Fasirtu ilaihi syahran, aku melakukan perjalanan dari Madinah 1 bulan. Hatta qadimtu syam, sampai aku menuju ke Syam, sampai ke Damaskus. Fa'idha Abdullah bin Unais, di situ aku berjumpa dengan Abdullah bin Unais. Fakultu lil bawab, aku katakan kepada penjaga pintunya, qullahu Jabir alal bab, katakan kepada dia itu Jabir ada di pintu. Faqala Ibnu Abdullah, dia tanya, Ibnu Abdullah, qultu na'am,
Iya, Jabir bin Abdullah. Fa kharaja yata'u thawbahu. Itu Abdullah bin Unais bangkit berdiri sehingga dia injek bajunya itu karena terburu-buru. Fa tanaqani wa tanaqtu. Nih sunnahnya kalau berjumpa dari perjalanan itu bukan salaman, tapi berpelukan. Maka dia memelukku dan aku memeluk dia. Setelah itu apa kata Jabir? Fakultu hadithan. Aku minta sebuah hadith. Balagani anka. Yang telah sampai kepadaku dari kau. Darimu. Annaka sami'tahu min Rasulillah. Kalau engkau telah mendengarnya dari Rasulullah SAW. Fil qisas. Dalam urusan qisas nanti pada hari kiamat. Fakhashitu an tamuta aw amut qabla an asma'ahu. Aku takut ajal mencabutku atau kematian mendatangimu sebelum aku mendengarnya. Bayangkan satu hadis jemaah. Satu hadis, hadisun wahid. Takut Jabir tidak mendengarnya secara langsung dari orang yang mendengarnya dari lisan Rasulullah SAW. Qala sami'ta Rasulullah SAW yaqul. Engkau mendengar Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah au qala al ibad uratan ghurlan buhman. Manusia akan dihimpun kelak pada hari kiamat dalam kondisi telanjang, belum disunat, buhman. Qala qulna wa ma buhman? Apa artinya buhman? Qala laisa ma'ahum syai'. Artinya mereka tuh enggak bawa apa-apa. Kosongan mereka pada waktu itu. Thumma yunadihim bi sautin yasma'uhu man qarub. Kemudian dia menyeru dengan suara yang didengar oleh orang-orang yang dekat. Anal Malik dan orang-orang yang jauh tentunya. Anad Dayyan. Aku raja, aku pemilik, aku dayan, aku yang akan memberikan balasan, aku pemberi balasan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhula an-nar wa lahu 'inda ahadin min ahli al-jannah haqqun hatta aqussahu minhu. Wala yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah an yadkhula al-jannah wa li ahadin min ahli an-nar 'indahu haqqun hatta aqussahu minhu. Hatta latma qala qulna kaifa wa inna innama na'ti azza wa jalla uratan ghurlan buhman qala bil hasanati wassayiat. Ini ceritanya Abdullah bin Unais bagaimana dia menyimak hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam diceritakan kepada Jabir bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan enggak boleh seorang dari penghuni neraka masuk neraka padahal dia punya hak yang ditanggung oleh penghuni surga sampai aku lakukan kisos. Jadi penghuni neraka ini enggak boleh masuk neraka sampai kau dikisosin dulu tuh sama orang yang nyakitin engkau. Dan sebaliknya, seorang masuk surga enggak boleh masuk surga dulu sampai kisos buat dia kalau memang ada penghuni neraka yang melakukan dosa sama dia, melakukan kesalahan sampai diambil kisosnya. Maka ketika itu kita bertanya kepada Nabi, kata Abdullah bin Unais, gimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada waktu itu kita datang dalam kondisi telanjang, belum disunat dan enggak bawa apa-apa. Artinya apa yang kita bisa bayarkan sama mereka? Qala bil hasanati wassayi'at. Dengan kebaikan dan keburukan. Wallahi jamaah, sangat menakutkan sekali tatkala ada orang-orang yang kita zalimi dan kelak pada hari kiamat dia akan mengambil pahala yang kita lakukan, salat kita, puasa kita gara-gara kita pernah menzalimi dia. Jadi perlu Jabir itu datang untuk satu hadis. Apa enggak pantas sekarang orang datang ke masjid enggak jauh. 5 kilo dari rumahnya, 20 kilo dari rumahnya enggak datang kajian, memalukan. Tuh Jabir bin Abdullah entah berapa ribu kilo tuh. Satu bulan perjalanan dengan onta. 1000 kilo lebih mungkin. Jamaah. Perlu malu kita.
Tatkala di sebelah masjid ada kajian, sebelah rumah kita ada masjid ada kajian, kemudian kita mengatakan gak sempat, gak punya waktu. Buat apa waktumu? Kalau untuk dunia ada waktunya. Tapi untuk akhiratmu, kau selalu mengatakan sibuk dan gak punya waktu. Maka ada penuntut ilmu perlu melakukan perjalanan. Perlu menyisihkan waktu, bukan nunggu ada waktu. Tapi yang ketiga, adab yang ketiga ketika menuntut ilmu, jangan duduk di tengah-tengah halaqah. Kalau modelnya halaqah, maka jangan duduk di tengah. Ya ikut berputar. Hal ini disebabkan hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Mijlaz, anna rajulan qa'ada wasat al-halaqah. Ada seorang tuh nuntut ilmu duduk di tengah tahu-tahu. Faqala Hudzaifah mal'unun 'ala lisani Muhammad. Kata Hudzaifah terlaknat di atas lisannya Nabi Muhammad SAW. Aw la'ana Allah 'ala lisani Muhammadin SAW man qa'ada wasat al-halaqah. Dilaknat atas lisan Nabi Muhammad, Allah melaknatnya orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Jadi halaqah berputar, orang itu duduk di tengah tahu-tahu. Kecuali semuanya memang merapat. Jadi perlu, ini ada dalam duduk. Kemudian yang keempat, jangan terlalu kenyang ketika menuntut ilmu. Kita tuh kadangkala bareng-bareng ke masjid, nuntut ilmu, belajar sama ustadz, pulangnya Masya Allah. Ke rumah makan, ke depot, nuntut ilmunya bainal maghrib wal isya, mungkin 45 menit, makannya 2 jam. Sambil ngobrol sana, ngobrol sini, subhanallah. Orang yang kenyang, berat badannya. Akhirnya kadang-kala susah memahami. Ya namanya orang berat. Maka tidak sedikit kalau nuntut ilmu, kekenyangan, masuk masjid, yang dicari apa? Tiang. Ini cari tembok. Dia bukan mendekat ke ustadz, malah menjauh dari ustadz. Karena dia kekenyangan. Berkaitan dengan masalah perut ini, ya Allah, Allahumma afina. Kita berdoa semoga Allah memberikan kesembuhan nama kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Miqdam ibn Ma'di Karibah bersabda. Miqdam ibn Ma'di Karibah mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ma mala adamiyun wi'a'an syarran min batn. Seorang anak Adam itu tidak memenuhi sebuah wadah yang lebih jahat, yang lebih buruk daripada perut. Hasabul adami luqaimat yuqimna sulbah. Cukup tuh buat anak Adam itu makanan yang membuat punggungnya jadi tegak. Gak perlu banyak-banyak. Yang penting kau bisa tegak. Kau bisa beraktivitas, gak kelaparan. Fa idza ghalabatil adamiyyu nafsa, kalau terpaksa dia nafsunya pengin makan ini itu, maka fa thulutsun lit ta'am, sepertiga buat makanan. Sepertiga buat makanan. Sepertiga buat minum. Sepertiga buat nafas. Enggak semuanya buat makanan. Seorang alim ulama yang bernama Sahnun mengatakan la yasruhul ilm liman ya'kul hatta yashba. Itu ilmu enggak bisa diraih dengan bagus buat orang yang makan sampai kenyang tuh. Artinya hidupnya jadi kuliner doang. Makanya alhamdulillah kalau di pesantren-pesantren, di tempat-tempat itu makanan memang secukupnya, memang cukup lah. Tapi yang bervitamin, artinya anak-anak butuh kekuatan dan butuh energi untuk belajar. Kemudian adab yang kelima, ini adab bagaimana seorang penuntut ilmu dengan gurunya. Tadi itu adab umum, sekarang adab bersama gurunya gimana? Yang pertama berkaitan dengan adab sama gurunya, hendaklah seorang penuntut ilmu itu istikharah. Ketika mencari guru, bermusyawarah. Kenapa? Karena ilmu agama ini adalah agama dia itu sendiri.
akan membentuk akidahnya, akan membentuk akhlaknya, akan menunjukkan jalan menuju Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu Ibnu Sirin yang nyuruh beradab pernah mengatakan, inna hadzal ilma din fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, kalian harus lihat kepada siapa kalian belajar. Karena tidak sedikit orang yang belajar akhirnya enggak dapat apa-apa. Bahkan ada orang-orang yang tersesat gara-gara gurunya. Adab kedua dengan guru, tawadhu. Tawadhu. Jangan sombong sama gurunya. Ini perintahkan kita bertawadhu kepada guru-guru kita. Walaupun mungkin kita merasa membaca sesuatu yang belum dibaca guru kita, tetap kau harus tawadhu. Duduknya sama gurunya, kadang-kadang gurunya lewat, duduk kaki di atas, gimana? Turunkan kakimu. Bawakan sandal buat gurumu umpamanya. Lakukan sesuatu untuk menghormati guru. Supaya kau dapat barokah. Karena memang guru itu pengganti bapakmu. Kalau bapakmu itu penyebab engkau lahir di dunia ini, tapi gurumu menjadi penyebab engkau bisa masuk surga. Kalau bapakmu gurumu, Masya Allah. Nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Buat seorang ayah yang dia menjadi guru buat anak-anaknya. Maka perlu kita lihat bagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia pegangin tuh tali tempat kakinya kuda untuk Zaid bin Thabit. Padahal dia misanan Rasulullah SAW. Ketika disuruh lepas, wahai bin Abbas, kau jauh aja biar aku naik sendiri. Apa kata Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Seperti ini nih, kita diperintahkan untuk menghormati para ulama kita. Itu tuh Ibnu Abbas melakukan itu. Beliau alim ulama, yaitu barokah dari menghormati gurunya. Yang ketiga, sabar menghadapi guru nih. Kadangkala gurunya kasar. Gurunya kadangkala ada akhlak yang kurang dia sukai. Jangan sampai akhirnya kita tidak mau belajar sama dia. Berusaha dia tetap mencintai gurunya. Dia cari alasan. Mungkin gurunya melakukan itu karena sebab ini dan itu. Karena kadangkala sekarang tuh anak-anak jadi gak suka sama guru yang kasar. Bahkan subhanallah jemaah. Bagaimana tuh anak-anak akan dapat manfaat dari gurunya ketika gurunya dilaporkan ke polisi. Gurunya dilaporkan ke ayahnya. Kita dulu waktu nuntut ilmu, Masya Allah. Waktu kita SD, ini ilmu umum nih. Kita tuh kalau dimarahin sama guru, dipukul sama guru kita, gak pernah kita laporan sama orang tua kita. Kalau laporan, ada yang laporan, Masya Allah, sama gurunya ditambahin. Bukan sama gurunya, afwan, sama bapaknya ditambahin. Bukan kayak model sebagian orang sekarang. Kalau dipukul sama gurunya, laporan sama ayahnya, ayahnya datang ke sekolah, marahin gurunya, mukul gurunya, mempolisikan gurunya. Seharusnya kau ambil tuh anak, kau bawa pulang tuh, kau didik sendiri. Kau udah titip tuh anak sama tuh guru. Ana masih ingat kita punya dada ini warnanya biru dulu. Karena sering dijiwit sama guru. Ana masih ingat gurunya. Pernah ketemu waktu itu. Kuping, kalau kuping dijewer masih mending. Dulu ada guru kita, Masya Allah alaih. Itu kalau ya kita anak-anak lah. Bukan dijewer, tapi jambangnya ini itu ditarik sampai kita miring-miring. Allahu Akbar. Tapi kita tetap sabar menghadapi guru. Bukan malah lapor ke orang tua. Dan terus terang kalau kita lapor sama bapak kita ditambahin. Karena tahu, oh berarti kau nakal. Kau kenapa dihukum? Karena kau nakal. Kalau gitu bapak tambahin kau. Akhirnya kita gak pernah laporan sama orang tua kita. Maka orang tua sekarang perlu belajar adab lagi. Supaya dia tahu bagaimana anaknya belajar adab sama gurunya. Soalnya kalau bapak gak beradab, anak gak beradab, kira-kira mau jadi apa masa depan negeri ini? Kemudian yang keempat, kalau duduk depan gurunya, duduk dengan adab ya. Dengarkan
ngomong yang baik. Karena ada yang di depan gurunya malah tidur. Sekarang tuh mahasiswa kita lihat kadangkala di soft pertama. Kayak sekarang ini ana wallahu alam nih kajian sekarang. Mungkin sebagian sambil pakai bantal tiduran gitu ya. Sambil jadi ceramahnya ustadz buat apa? Buat pengantar tidur. Kalau lagi gak live gak apa-apa. Tapi lagi live kadangkala ditinggal tidur ustadznya. Ustadznya ngomong masya Allah. Yang jemaahnya udah pada tidur. Masya Allah. Taib. Jadi kita perlu sabar. Menghadapi guru ya. Tadi duduk dengan duduk yang ya yang beradab, yang beretika. Kemudian kalau ngomong sama ustadz, sama gurunya tidak memotong omongan ustadz. Kemudian tidak menjelaskan satu permasalahan padahal gurunya tidak memintanya. Itu penting masalah adab ini sama guru nih. Anak-anak perlu diajarin. Sehingga dia menghargai gurunya. Dan jangan keluar dari kelas. Ketika gurunya menjelaskan, gurunya lagi jelaskan. Masya Allah. Angkat tangan, izin ustadz. Subhanallah. Kau izin, seharusnya kau itu duduk sampai selesai. Ustadz gak bisa kepingin ke belakang. Kepingin ke belakang sebelum ustadzmu datang, kau udah ke belakang. Sehingga ustadz datang, kau udah konsentrasi. Full. Kau memang datang menuntut ilmu. Bisa jadi penjelasan ustadz yang 2 menit atau 3 menit yang kau tidak dengar, di situ tuh ilmu yang bermanfaat. Dan kau gak dapat. Karena orangnya tidak beradab. Atau kurang jaga adab. Nah, masya Allah, ini ada yang komen mengatakan ustadz, Bumil ustadz izin sambil berbaring katanya. Ya ibu-ibu hamil gak apa-apa lah, berbaring lah. Yang penting artinya dalam artian tetap nyimak, mudah-mudahan manfaat nih. Tapi kemudian, yang kelima, beradab sama guru nih, adalah jangan mendebat gurunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'uni ma taraktukum. Kalian biarkan aku selama aku membiarkan kalian. Innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang bikin orang-orang sebelum kalian itu jadi hancur, jadi binasa, mereka banyak tanya, mereka berselisih kepada nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai' fajtanibu. Kalau aku larang kalian sesuatu, kalian tinggalkan. Kalau aku suruh kalian dengan sesuatu, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Maka perlu kita belajar adab ini sama guru ya. Adab sama guru kita, masih banyak adab yang lainnya. Kemudian adab dengan pelajaran dia sendiri. Ketika ini adab yang berkaitan dengan pelajaran dia, hendaklah memulai dengan Al-Quranul Karim ya. Baca tuh Qurannya. Karena ini mulai ditinggalkan nih. Di mana? Di perguruan tinggi. Di banyak perguruan tinggi Islam, Quran itu tidak menjadi topik utama pembelajaran mereka. Bahkan tadi Anda sampaikan, 127 guru agama enggak bisa baca Quran. Kau belajarnya mulai dari mana jadinya? Padahal inilah yang menjadi awal ketika orang mau belajar, belajar yang mana dulu? Qurannya. Itulah asas ilmu-ilmu yang lain. Yang kedua, jangan menyibukkan diri dengan masalah-masalah pertikaian. Masalah-masalah yang diperselisihkan. Kau baru belajar. Oh ini ribut, ini ribut. Enggak, jangan dulu. Kau belajar dulu tuh. Fokus kepada ilmu. Kemudian sebelum menghafal bacaannya harus benar. Karena ada orang yang hafal Al-Fatihah salah hafalannya. Karena bacaannya salah dia. Atau dia menghafal Wadduha. Dia merasa hafal ketika dia jadi imam salah. Kenapa? Karena ternyata memang awal baca dia salah. Maka perlu dia datang ke gurunya, dia bacakan sebelum menghafalkan itu. Kemudian dia harus ada mulazama. Jangan sering gaib. Dia perlu terhadap pelajarannya itu, ya jangan gaib kecuali karena uzur. Jadi kalau umpamanya gaib dia, paling tidak dia cari sama sahibnya pelajaran yang kemarin itu apa ya, dia catat seperti itu.
Ini demi kita mencapai derajat yang tinggi. Kemudian adab bersama pelajarannya juga, maka adalah dia berhadap dengan orang-orang yang hadir di majelis itu. Majelis ilmu datang, kita duduk di sebelah kita orang, salami, assalamualaikum, ahlan, dari mana bang? Ana fulan min fulan, sambil duduk ya, sambil nunggu ustadznya datang. Sehingga kalau orang di sebelahnya butuh pulpen atau apa, butuh pulpen kertas, kita bisa berbagi sama dia. Maka ini termasuk adab dalam pelajaran itu sendiri. Kemudian, jangan malu bertanya sesuatu yang gak tahu. Karena ada anak-anak belajar nih, gurunya paling seneng tuh kalau ditanya, fahim tum? Faham? Fahimna. Fahim tum? Fahimna. Kata mereka, ngerti semuanya? Ngerti. Padahal gurunya keluar tadi tuh, ustaz jelasin apa, nah gak paham tuh. Ini termasuk adab yang bermasalah di sebagian orang yang harus diperbaikinnya. Maka bertanya. Dalam pelajaran itu perlu bertanya. Dan perlu orang itu terus menuntut ilmu. Biasanya yang memperhatikan akan bertanya. Tapi kalau gak perhatian, orang gak bertanya itu bukan berarti dia paham ya. Kadang-kadang karena dia gak memperhatikan, sehingga dia gak ada yang ingin dia tanyakan. Tapi kalau memperhatikan kemudian dia tidak paham sesuatu, dia akan tanya. Dan tanya dengan adab juga. Ada adabnya. Nah, ada pun adab seorang penuntut ilmu dengan dirinya, maka dia perlu membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Kemudian, ya, memanfaatkan masa mudanya, membagi waktunya, kemudian jangan banyak tidur, ya, kemudian jangan banyak main, ya, cari teman yang baik, dan masih banyak lagi adab-adab lainnya. Anda rasa cukup sampai di sini. Kiranya ada pertanyaan, ana persilahkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu. Duduk dulu. Oh, baru. Ibu ada pertanyaan? Tafadhal. Kayaknya udah paham semua, Bang. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana Zul Anwar, Ustaz dari Tunis. Oh, Masya Allah, tafadhal. Nah. Pertanyaannya, kalau misalkan kita sebelumnya kita menuntut ilmu dari seorang ustadz itu, kemudian dalam perjalanan ustadz itu mengalami perubahan, katakan tidak sesuai lagi dengan manhaj yang direkomendasikan sama ustadz yang lain. Nah, sikap kita kepada ustadz itu seperti apa, ustadz? Terus apakah kita harus kita putus sama sekali, maksudnya tidak mengikuti kajian ustadz itu, atau seperti apa, ustadz? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik ya. Allah, kita berdoa memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya, karena dialah yang membolak-balikkan hati. Bagaimana dengan ustadz yang kita belajar sama dia, tahu-tahu dia berubah, tahu-tahu dia menyeleneh umpamanya dari yang dulu dia ajarkan kepada kita umpamanya. Jadi sikap kita yang pertama mendoakan dia. Karena dia guru kita gitu. Kita ingin kebaikan buat dia. Maka kita perlu berdoakan guru kita, ya Allah, mudah-mudahan kau bukakan pintu hatinya, ya Allah. Karena kembali kepada hidayah jamaah. Terus bagaimana dengan kita mengaji kepada dia? Nah, tadi kita lihat. Kalau ternyata akan mempengaruhi kita, sehingga sikap kita akan terpengaruh dengan dia. Kemudian ilmu kita pun juga akan rancu nanti jadinya. Maka kita perlu mencari yang lebih bersih dan murni.
Para ulama mencontohkan, kalau engkau ada madu yang sudah siap diminum, lalu ada madu yang kau harus ambil di hutan, yang masih banyak duri, yang masih banyak lebahnya, kau milih mana? Tentunya milih yang udah siap. Kalau kita disuruh memilih yang di sana, takut nanti kita terluka kena duri, kita terkena sengatan lebah. Maka ini dengan siapapun ya, siapapun, ana yakin seorang muslim itu dimanapun ketika belajar dia perlu tadi menimbang-nimbang ilmu yang akan dia ambil dari ustadz itu sendiri. Karena jangan sampai ya, jangan kau mengatakan nanti kan guru yang tanggung jawab masuk surga atau tidak. Enggak. Setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya. Dan bukan berarti kalau gurumu salah kau kemudian ngikutin. Bisa jadi gurunya melakukan kesalahan karena ijtihad dia dan dia dimaafkan. Sedangkan engkau yang hanya taklid buta, padahal udah dikasih tahu umpamanya, kau tetap mengikutin kesalahan, maka kau akan dihisab, guru akan diampuni karena dia berijtihad umpamanya. Maka kita perlu berhati-hati dalam menuntut ilmu. Kalau kiranya memang dia sudah menyimpang umpamanya, tidak lagi mengajak kepada sunnah, membuat sunnah itu perbuatan yang diremehkan sama dia, maka kalau kita belajar sama dia, kita bisa terpengaruh nantinya. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya meremehkan sunnah karena gurunya udah meremehkan sunnah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam. Ada titipan Ustaz tentang ilmu itu sendiri. Tadi disebutkan bahwa kita dalam menuntut ilmu harus punya adab. Sementara kita ingin tahu apakah ilmu yang kita dapatkan itu ilmu yang membawa keberkahan. Kalaupun itu termasuk ilmu yang membawa keberkahan, bagaimana tanda-tandanya Ustaz, ciri-ciri ilmu yang keberkahan? Subhanallah ya, ini pertanyaan bagus nih ya. Kita yang udah berilmu nih, kita perlu tahu, ana ini belajar berapa tahun udah ngaji ya. Kira-kira yang ana pelajarin itu bermanfaat nggak buat kita? Jadi kalau menyebutkan di antara cara mengetes ilmu yang kita milikin, apakah itu barokah atau tidak, adalah perubahan yang ada pada diri kita. Mamah mengatakan, innamal ilmul khasyah. Ilmu itu rasa takut. Kalau engkau belajar, kemudian kau semakin takut dengan dosa, kau semakin baik, kau semakin dekat sama Allah, maka insya Allah ilmu bermanfaat. Kau semakin benci sama dunia, tidak semakin diperbudak oleh dunia. Karena di antara ucapan as-salafus saleh, min alamati ikhlasir rajul, annahu kullama izdada ilman izdada zuhdan. Di antara tanda keikhlasan seseorang dalam menuntut ilmu, setiap ilmunya bertambah semakin dia jauh dari dunia, semakin dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengecek ilmu itu, yang pertama tadi, ada rasa takut enggak di diri kita? Takut untuk berbuat dosa ya. Semakin dekat sama Allah, kita semakin berakhlak kepada orang tua, semakin beradab dengan yang lebih kecil, dengan yang lebih tua, maka itu tanda ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kau ilmunya banyak, artinya ilmunya banyak, hadisnya banyak, kitab yang dihatamkan banyak, tapi ternyata engkau secara adab buruk, maka bisa jadi ilmu itu gak bermanfaat. Gak barokah ilmu. Hanya jadi wawasan buat engkau. Dan engkau nanti akan dihisab dengan setiap ilmu yang kau pelajari ketika kau tidak mengamalkannya dalam kehidupan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bang. Ya Ustaz. Kayaknya pertanyaan terakhir Bang. Ana soalnya besok pagi iya, itu abis subuh harus berangkat ke Surabaya nih. Oh Masya Allah. Harus satu lagi Ustaz. Harus siap. Ganjil. Ini baru. Bismillah. Bismillah. Berkaitan dengan adab menuntut ilmu dari kita sendiri, dari penuntut ilmu, dan adab kita terhadap guru kita. Jadi pada saat kita merasa futur bahwa
ada sesuatu yang kita kurang begitu bisa menerima yang tadi disampaikan Pak Zul yang di Tunisia. Bagaimana kita menyikapi sikap futur kita, dan apakah termasuk adab dari seorang penuntut ilmu untuk menyampaikan ke Ustadz yang kita tahu bahwa Ustadz masih ada kesalahan gitu, misalnya ya, ini ada satu yang perlu diluruskan. Apakah itu termasuk adab penuntut ilmu kepada gurunya? Karena kita ingin memberikan itu sebagai rasa cinta kita kepada guru kita, bukan karena kita mengoreksi. Iya. Barakallahu fiik. Iya, subhanallah jemaah. Ini penting sekali ya, berkaitan dengan para ustaz, para guru. Mereka adalah manusia biasa. Mereka bisa salah. Mereka bisa melakukan dosa. Bagaimana ketika kita melihat yang dilakukan ustaz adalah sebuah kesalahan? Yang pertama, kau husnudzon sama ustaz itu. Mungkin ustaz itu melakukan tanpa sengaja. Mungkin ustaz itu tidak niat melakukan itu. Dan jangan sampai kau suudzon, lalu kau tambah cari-cari kesalahan, lalu kau malah ghibain dia. Itu tambah dosa kita sama guru kita. Terus apakah kita menegur guru kita? Nah, boleh seorang menegur gurunya dengan adab dan etika. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menegur gurunya Imam Malik? Tidak di depan orang, cari tempat khusus, duduk sama gurunya. Kemudian kalau diterima sama gurunya, alhamdulillah. Tidak diterima, kau cari alasan lain kenapa gurunya tidak menerima. Mungkin ini, mungkin itu, sampai kau terus doakan. Artinya tetap bentuk kecintaan kita kepada guru kita, bukan berarti kita menutup mata, tidak. Tapi kita perlu mencarikan alasan atas kesalahan yang dilakukan oleh guru kita. Ada uzur mungkin dia melakukan hal itu. Ada alasan mungkin dia melakukan hal itu. Mungkin dia tidak menerima nasihat kita. Mungkin ana yang salah menyampaikan. Mungkin ada sisi pandang lain yang dimiliki oleh ustaz itu. Tapi tetap watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr, itu dilakukan antara murid dengan guru. Sama murid tidak pernah berhenti, tapi adabnya berbeda. Kita ngasih tahu adik kita beda dengan ngasih tahu kakak kita. Kita ngasih tahu kakak kita beda dengan ngasih tahu orang tua kita. Bagaimana dengan kita memberitahu guru kita? Hadza wallahu al-misaab, sambil terus mendoakan gurunya, terus didoakan. Taib, ana mohon maaf, ana mohon pamit ya. Doakan ana juga kurang sehat, mudah-mudahan Allah kasih kesehatan. Allah jaga kesehatan kita semuanya. Semuanya disembuhkan dari penyakitnya, dikabulkan doanya, hajatnya juga dipermudah oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Semoga lisan saya dimurahkan. Amin.